Jadi ini pantai Cemara. Kita akan masuk. Lokasinya itu tepat di pinggir dari CLS atau Jalan Lintas Selatan Bantul. Pak Bu, saya tidak mau diwarisi sampah. Tuh, bagus. Pantai gua Cemara. Seru, Pak. Jadi izin mau ngeprok itu udah bayar dulu ya. ATM-nya itu 5.000. Jadi begitu masuk itu ada tempat untuk parkir ya, sisi kanan kiri. Jadi parkir mobil kanan atau kiri dan ini ikonnya Pantai Gua Cemara. Kita ke kiri dulu. Ke area parkir mobil, keliling dulu di sini. Tuh, cukup luas area parkir dan banyak mobil-mobil dari luar kota ya, ada juga yang dalam kota ya. Cukup luas, bukan cukup luas, memang sangat luas area parkirnya. Sampai ke ujung juga yang jualan di sisi kanan kiri. Ini dari Sumatera. Cukup banyak wisatawan, apalagi ini hari Minggu. Dan lokasinya itu strategis, tepat di sisi dari CLS Lintas Selatan. Oke, kita masuk lurus. Nah, lurus dari sini kita diarahkan bisa ke kanan atau lurus. Kanan untuk parkir. Jadi untuk mobil tidak boleh masuk di sini. Kita ke kiri dulu ya. Atau lurus, oke, kita lurus ke kiri dulu. Ramai ini untuk area parkir motor. Lumayan jauh ya saya parkirnya dari sini sampai ke bibir pantai. MCK, musola, banyak. Warung makan juga banyak. Ada kolam anak-anak. Kita ke kiri. Sini ya, lokasi pantainya itu di sana di depan, tapi karena kita lewat dari samping ya, daripada di ya lewat samping, bukan pas gerbang masuk langsung masuk itu enggak, tapi lewat samping ini. Kita putar lagi lewat sini. Jalur tengah-tengah penuh pohon cemara. Kenapa pantai ini dinamakan Pantai Gua Cemara? Saya coba baca di artikel aja, karena banyak pohon cemara, banyak pohon cemara sampai berbentuk seperti gua. Jadi disebutnya itu kok Pantai Gua Cemara. Ini kan banyak pohon cemara. Di jalur utamanya menuju ke pantai ya, ini yang ini depan, tapi tadi kan di portal yang di sana nggak boleh untuk mobil. Ini banyak yang jualan. Kita lurus dulu. Ada wahana apa aja di sini, permainan. Oh, yang sebelah sini
banyaknya tutup ya, jadi lebih banyak yang di sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri dari pintu masuk. Jadi, tapi ya tetap ada jalan. Kita lewat jalan kecil. Mobil juga ini bisa sampai masuk sini, mungkin orang sini ya. Oh emang ada parkirnya sampai di sini. Itu udah pasir sana, nanti kalau jalan ke sana kita kiri dulu ya. Seperti ini kiri. Ini kalau ke sana pasir. Jadi apa ya, repot lah kalau bawa motor di pasir. Kita putar lagi. Balik lagi. Banyak papan peringatan ya. Peringatan, awas ombak pasang berbahaya, dilarang mandi di laut, hindari ubur-ubur beracun, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Lanjut lagi. Area kegiatan outdoor. Kita hati-hati ya, karena ini jalurnya pejalan kaki, bukan jalur motor. Tapi ada layangan angkut, layangan benang. Sekarang tarik pantai gua cemara. Kita ke kiri. Nah, belakang itu dari pintu gerbang atau pintu masuk lurus itu sampainya di sini. Ini ada pos penjagaan. Hati-hati memasuki daerah rawan abrasi. Dari sampai sini, boleh masuk sana enggak? Masuk lah. Pasir, pasirnya nih hitam. Oh, sampai di sini, nanti balik. Ombaknya besar sini. Sampai di laut. Di sisi kiri sana itu Pantai Parangtritis. Kita balik. Aduh, pasir susah cah. Susah pasir untuk belok. Kalau lurus sih enak, tapi kalau belok susah. Nyepot-nyepot rodanya. Nah, ini untuk pintu masuk atau pintu utama ya. Ini
Ini di setiap pohon itu ada foto seperti ini ya, jadi ditempel foto. Ini lokasinya. Lokasi parkir juga ya, ada pendopo buat istirahat. Aneka masakan ikan laut. Di sana tuh juga ada jalan, jalan ke laut juga, itu ke pantai juga. Pantai Cemara Sewu atau Cemara Seribu kalau yang sana. Kalau ini kan gua Cemara yuk. Masih satu bibir pantai. Pakai motor. Udah kayak offroad aja ya, motor matic. Itu ada MCK atau tempat untuk cuci. Banyak ya, ramai. Ini untuk akses atau pintu keluarnya yang tadi yo. Sekretariat Pantai Goa Cemara. Jadi ada kantornya juga untuk sekretariat Goa Cemara. Kanan kiri kuliner dan souvenir banyak, cenderamata. Ini jadi kalau misalnya ke sini jangan lupa jajan tarisi, jangan hanya wisata aja tapi juga beli ya, cenderamata gitu kan, MKM ya. Kami beli banyak lah. Pelan karena kita yang salah, harusnya nggak boleh lewat jalan itu, tapi tadi udah izin ya. Coba yang di sini ke kiri. Ini juga lokasi parkir untuk mobil. Untuk odong-odong Bantul, mobil wisata ya, atau bus wisata, rame anak-anak ya, keliling. Pemburu, pemburu Anda tulisannya. Tarif keliling biasa 5.000, 5.000.
Oke, mungkin sekian dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya ya. Tiru yang baik, yang tidak baik jangan ditiru. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.